Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Poskota. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 31 Desember 2020. Berbagai berita menarik akan kami sajikan di edisi kali ini. Masih seperti edisi sebelumnya, Poskota akan menyajikan pemberitaan terkait ramalan yang bakal terjadi di tahun 2021 berdasarkan hasil penerawangan paranormal Suguyo. Di mana dari hasil penerawangan sang paranormal dikatakan bahwa ekonomi masih akan terpukul akibat pandemi. Hasil penerawangan Suguyo di tahun kerbau logam ini juga masih akan terjadi bencana. Namun masih ada peluang usaha yang menjanjikan di tahun 2021, yakni sektor pertanian. Suguyo menyatakan di tahun kerbau logam ini masih terdapat bencana sehingga kita masih harus tetap waspada. Berita lainnya yang menjadi perhatian Poskota yakni peristiwa yang cukup menggemparkan yang terjadi di Depok, di mana polisi menembak anak dan istrinya kemudian mengakhiri hidupnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif penyebab pelaku melakukan aksinya tersebut. Terkait pelaksanaan perayaan tahun baru di Jakarta, di mana Pemprov DKI menutup akses jalan protokol seperti Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin untuk menghindari kerumunan, mengingat COVID-19 masih mewabah. Demikian beberapa berita yang akan kami sajikan di edisi Poskota kali ini. Tentunya masih banyak berita-berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi pembaca yang ingin mendapat informasi terkini, silakan Anda mengunjungi website kami di poskota.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, pandemi masih terjadi, jangan abai protokol kesehatan. Akhir kata, Poskota mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun 2021 menjadi tahun terbaik bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.